baru ketahuan ternyata merah-merah gitu. What do you want to say, baby? I just love mommy. Kenapa? Kamera nyala, langsung diem. Say hello, daddy. I miss you, daddy. I miss you. Terus sih, habis minum susu mau tidur. Hi guys, welcome back to my channel. Suara sedikit abis. Alright, ini hari ketiga suami di luar kota. Ada kompetisi Falcon. Hari pertama sama kedua aku punya temen di rumah yang nemenin aku. Nah, tapi hari ini tadi pagi dia harus balik pulang karena besok dia kerja. Kerjanya masuk pagi banget. Aku bakalan bikin video A Day With Me and Hydro. Seharian sama kita tanpa suami, tanpa siapa-siapa. Insya Allah gak bakalan ada apa-apa. Terus baby bakalan sehat, gak ada masalah. Hari ini aku mau bikin bayamnya aku steam, aku kukus aja soalnya lagi sendiri dan baby lagi agak rewel. Baby itu alergi sama minyak telon, bayangin. Nah, semalam itu
Maksud aku, kasih minyak talon tuh ke selimutnya dia supaya ada aroma-aroma anget gitu kan. Terus nggak sengaja netes ke baju dia, ternyata tembus ke perut. Jadi dia kena iritasi gitu. Kasihan banget. Sedih liatnya karena dia rewel nangis terus semalaman. Tapi nggak ngerti kenapa. Terus pas subuh tadi aku ganti Pampers, baru ketahuan ternyata merah-merah gitu. Agak rewel juga nih hari ini, ditinggal nggak mau. Biasanya tuh di napping siang gitu, dia ditaruh bisa biasanya. Ditaruh aja, ntar lama-lama dia ketiduran. Berhubung kesalahan aku, ya udah deh, aku gendong gini nggak ada salahnya juga kan. Selama babynya diam, merasa nyaman, bisa tidur, itu udah pencapaian luar biasa. Iya nggak ibu-ibu? Kalau anak udah nggak nangis, nggak rewel gitu, seneng kan? Seneng banget. Oke, kayaknya segini cukup. Iya, sorry baby. Iya, maaf ya. Berisik ya, Mami? Mami sedih, berisik ya? Bentar, tangan Mami kotor. Bentar ya, sabar ya. Kebangun, Hydro. Kuning banget guys. Jadi aku tuh punya air spesial yang bisa ngilangin, insyaallah, pestisida dan chemical-chemical lainnya deh yang ada. Padahal nggak aku rendam kan, cuma aku bilas gitu aja. Itu kalau dibilas sama air keran biasa, dia nggak bisa. Paling debunya aja yang emang nggak akan ada warna kuning, karena pestisida itu kan warnanya kuning. Jadi kalau kalian kukus sayur, itu bentar aja biar vitaminnya nggak hilang. Nutrisi dalamnya tuh biar nggak hilang. Ini quinoa yang tadi pagi aku masak. Ikan yang udah mateng, enak banget. So yummy. Kelihatan nggak? Makan yuk. Kan iya, babynya masih sama aku. Karena ke bayinya kalau ditaruh nangis pastinya. Jadi sama aku aja. Jadi di belakang itu TV-nya nyala, suara hujan sama thunder. Itu semacam white noise buat baby. Jadi supaya baby tuh gak gampang terganggu tidurnya. Oke, aku makan dulu ya. Dia itu salah satu pekerja di farm ini dan dia ngerti kalau aku lagi nggak ada mobil dan mobil suami dibawa keluar kota. Nah, bismillah.
musik. Hi everyone. So yummy. Balik lagi. Tadi habis menyusui, aku langsung berusaha nidurin Hydro dan alhamdulillah dia tidur. Dan aku pun tidur karena semalam itu dia rewel banget, bangun 5 kali. Susah banget ngebuat dia tidur lagi tadi malam. Jadi tadi aku ikut siang. Jadi tadi aku ikut tidur siang. Bangun tidur, langsung deh bikin kopi. Can you see yourself there? Ta 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 ta. Do you wanna do tango dance with mommy again? Ta 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 ra ra ta ta ta. Say hi, say hi. Mommy.